Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi alam biasan Ila middin amaban Dalam Bahasa Aram Kalimat bahasa Aram Terdapat Tiga bentuk kata Tiga bentuk kata Yaitu Fi'il Isim dan huruf Fiil adalah kata kerja, huruf, dan isim. Isim yaitu nama orang, nama benda, nama hewan, nama tumbuh-tumbuhan, dan yang lain. Isim. Misalnya dalam contoh dalam kalimat ini. Nomor satu, Rokiba Ibrahimu Al-Khisona. Maka kita mengidentifikasi bagian-bagian kalimat ini. Rokiba adalah kata kerja. Ibrahim nama orang, maka dia termasuk isim. al karena dia nama hewan dan ada alif lamnya, maka dikategorikan sebagai isim. Untuk lebih jelasnya bagi pemula untuk menentukan isim atau fiil ya, kita bisa melihat kamus. Misalnya, rokiba. Kita akan membuka kamus menekan kata ro huruf ro Kaf ba. Maka kita dapati di kata atas ini rokiba yarkabu. Rokiba ya habis rokiba kemudian di samping kiri ada tulisan yarkabu. Ada du ada ya ro Kaf ba. Ini adalah al fiil juga. Cuma namanya fiil mudhari. Kalau di sebelah kanan fiil madi Kata kerja lampau, mananya lampau? Dia telah mengendarai, yar Kamu, dia sedang mengendarai. Ya, ini contoh dalam bahasa Arab. Kita lihat untuk menentukan apakah dia fiil atau tidak. Kita lihat dalam kamus, apakah susunannya di sini? Di sampingnya ada kata yang lain, ada depannya huruf ya, rokiba yarkabu. Maka ini kita kategorikan sebagai fi'il. Kemudian kita melihat kata berikutnya Ibrahim nama orang. Tentunya termasuk bagian daripada isim. Kemudian al hisona al hisona kita melihat di kamus maknanya ha, sad, alif nun. Ya kita dapati hison kuda maka nama benda nama manusia nama hewan tumbuhan itu kita kategorikan sebagai izin ya kita kembali lagi pada bahasan kemudian nomor dua yuda ibu ismailu alkitto kita kita kategorikan ismail jelas nama orang nama orang kita kategorikan sebagai isim Kemudian al -kita. kita lihat ada alif lam Di depan Qaf Maka kita kategorikan sebagai Isim Namun kita lihat Artinya apa itu kita Tekan huruf Qaf Maka kita akan dapati Dengan bimbingan Ustadz masuk Dimasukkan kategori sebagai Isim Kenapa? Karena artinya adalah Binatang Binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan, berapa, dan selain kata kerja, maka kita ketukarkan sebagai isim. Ya, lalu terakhir, yuda ibu kita dapati tadi dalam nomor dua, yuda ibu depannya ya, kita tekan ya, dal, alif, ain, ba, kita dapati da aba yuda ibu. Di sini kita kategorikan sebagai fiil, artinya mempermainkan dan sebagainya, memperkelakar oleh olok menggoda. Ya, dan kita lihat tulisannya: "Yuda ibu" di samping kanannya ada "da aba yuda ibu". Ini ciri fiil, kalau dalam kamus ada dua kata: sebelah kanannya "da aba", sebelah kirinya "yuda ibu". "Da aba" al fi'il "yuda ibu". Al fi'lul mudhari Kita kembali Nomor tiga Kita kategorikan Yaksudu Al fallahu Al komha Yaksudu al fallahu al -qamha. Al fallah Kita lihat ada alif lamnya Jelas dia isim Al komha ada alif lamnya juga Maka kita kategorikan sebagai isim Yaksudu Kita kategorikan sebagai fi'il Fi'il apa? Fi'il mudore Karena di depannya ada huruf ya Kita lihat sekarang di kamus Yaksudu Kita tulis Yaksudu Ya Ha Sod Dal Memanen di sini Yaksudu Jadi ciri film mudore Depannya ya ini yang kita ketahui ya di dalam kamus depannya ya kemudian fi'il madi sebelum fi'il mudore jadi yang sebelah kanan hasoda namanya fi'il madi bahasa Indonesia kalau bahasa Arabnya al madi kata kerja lampau yang sebelah kiri al mudore yaitu yaksudu adalah fi'il mudore kata kerja yang maknanya sedang akan kalau dalam bahasa Indonesia kita hanya tidak mengenal dua-dua bentuk seperti ini. Dalam bahasa kita hanya mengenal telah memanen, berarti telah telah berarti lampau ya, wadi. Kalau sedang atau akan berarti mudhari. Itu saja dalam bahasa tidak ada perubahan. Memanen kalau bahasa Arab beda. Ada yang depannya ha soddal maknanya lampau, ada yang depannya ya ha yakhsudu maka maknanya sedang atau akan. Kemudian kita lihat lagi alfalah, kita tekan fa lam alif ha, kita dapati maknanya adalah petani. Maka dalam tulisannya ada alif lamnya jelas dia isim maknanya juga petani, bukan bekerja, bukan kata kerja. Kemudian al khamha of mim ha, kita dapati maknanya adalah gandum tumbuhan makanan itu dikategorikan sebagai isim. Jadi dalam bahasa Arab kita kenal ada tiga bentuk kategori kata yaitu isim sebagaimana dalam kaidah ini al kalimah salah satu anwa kata terbagi menjadi tiga ismun wa fi'lun wa harfun isim fi'il dan huruf lalu pertanyaannya apa itu huruf huruf adalah seperti dalam bahasanya di ke kalau bahasa Arabnya ila fi itu adalah bagian-bagian adalah huruf seperti dalam contoh di sini adalah nomor 6 yastau an-nuru fil hujra mana yang huruf yaitu fi kata yang ada ada tulisannya fi yastau kita masukkan kategori sebagai fi'il ada ya berarti fi'il mudhari Kemudian an-nur kita kategorikan sebagai isim karena ada alif lamnya cahaya cahaya yastau bersinar fi itu artinya di al-hujrah kita kategorikan sebagai isim kan ada alif lamnya ini dalam bahasa Arab kita harus mengenal pemula harus mengenal kategori-kategori seperti ini mana yang isim mana yang fi'il dengan mana huruf tentunya dengan bimbingan para tidak